Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrul Sani dari Badrul Sani International dan saya alhamdulillah kerap juga menjalankan program-program yang membangunkan potensi usahawan-usahawan yang berkeluarga untuk mereka seimbang dari sudut bisnes dan juga family. Dan antara perkara yang selalu saya kongsikan tentang hubungan suami dan juga isteri adalah seorang isteri dia kena faham konsep tangki kasih sayang. Tangki kasih sayang ni, kalaulah penuh tangki itu 100%, kena faham 90% tangki kasih sayang ni hanya boleh diisi oleh wanita ataupun isteri itu sendiri. Okay? Dan suami, kasih sayang yang ditumpahkan kepada isteri hanya boleh memenuhi 10% tangki tersebut. Okay, apa poin dia? Poin dia bukan nak kata suami sebenarnya boleh larikan diri daripada tanggungjawab untuk menggembirakan isteri. Tak. Untuk menggembirakan diri sendiri, seorang isteri perlu faham bahawasanya dia yang kawal mood, dia yang kawal perasaan untuk memastikan diri dia ada mood, happy dan sebagainya. You choose to be happy, bukan orang lain. Yeah? Okay? Dan apabila suami memahami, suami pun tumpahkan perhatian dan juga kasih sayang. Bayangkan daripada 70% tangki kasih sayang tu penuh dengan kasih sayang yang mana dibina oleh diri sendiri, suami masukkan lagi 10%, dia akan meningkatkan lagi. Dan bayangkan kalau tangki kasih sayang tu kosong, suami pujuklah, buat baiklah, buat pergi shopping, buat pergi berjalan dan sebagainya pun, dia cuma dapat memenuhi 10% sahaja. Mood isteri still takkan baik walaupun suami dah cuba buat yang terbaik. So you must realize that isteri sendiri kena jaga emosi bab tu. Dan bila suami pun memahami, insyaAllah dia akan jadi sangat-sangat bahagia. Okay? Dan selain daripada itu juga, apa yang saya boleh sharekan adalah seorang isteri perlu sentiasa nampak yang terbaik di hadapan seorang suami. Dandanan, solekkan. Jadikan itu khusus dan eksklusif untuk suami. Bukan bermaksud terbalik pula bila keluar rumah pakai bedak sejuk. Tak juga. Right? Cuma, janganlah setiap kali suami bila tengok isteri, dia sentiasa nampak isteri dalam keadaan in the making of nak pergi nampak cantik, the making of beautiful dan sebagainya. No, biarlah dia nampak kemuncak kecantikan isterinya adalah di hadapan mata suaminya. Jadi bila suami balik, selain pada kita duk bagi surprise bunga lah, surprise apa lagi, makan dan sebagainya, cuba surprisekan dengan solekkan dandanan yang terbaik untuk suami. Layan dia. Alright, okay. Dan fikir satu benda je, jangan terlalu berkira dah rasa macam asyik saya sebagai isteri je nak memahami suami, suami tak faham pun saya. Baik, fikir satu je. Kita memberi kerana kita nak, bukan cinta suami nombor satu. Kita nak cinta Allah. Dan bila Allah cintakan kita, Allah bagi kasih sayang kepada kita, suami itu akan turut sama menyayangi kita, setia kepada kita dan beri yang terbaik. Jangan fikir tentang apa yang aku akan terima daripada suami ataupun daripada semua orang. Tapi fikirkan terlebih dahulu apa yang kita beri. Ingat, manusia yang berjaya bukan kerana apa yang dia miliki, tetapi kerana apa yang dia beri. Itu sahaja daripada saya, Badrul Sani, yang mana hari ini saya bersiaran langsung daripada Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.badrulsani.com.